Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Hari ini kita akan packing ya. Ini adalah mesin MT14. MT itu Mansurin Tutorial, 14 adalah mesin yang saya jual yang ke-14, yang dibeli atau dipesan oleh Mas Bino dari Bratasena. Bratasena itu waduh jauh, kita lihat dulu di Google Map-nya ya. Bratasena, dia berangkat pagi dari jam 7 pagi sampai ke Bandar Lampung jam 8 malam, 12 jam. Dan dia ngambil ini nanti langsung kembali pulang lagi ya, langsung kembali pulang lagi. Dan ini mesinnya akan kita packing, kita cek kelengkapannya. Rakitan ada cas 5 ampere ya, multifungsi 5 ampere. Ada loyang, ada regulator, ada sendok. Oke, kita masukkan dalam packing. Ada mesin rakitan, ada sendok, ada corong, ada ini cas aki ya. Dan ini dimernya. Nanti akinya karena udah diisi ini ya, karena udah diisi nanti saya sendiriin ini akinya. Jadi nggak saya campur di sini ya, takutnya kebolak-balik nanti tumpah. Seperti ini ya, ada corong, ada cas, ada sendok di sini, sendok-sendok, ada dimmer, rakitannya, dinamo lengkap, ada dinamo as lengkap ya. Ini saya tutup ini biar nggak geser-geser. Oke, selanjutnya kita tutup kerdus ya, biar nggak bayang seperti ini. Langsung dipak nih, langsung diambil. Bikin aroma nih. Tama, Mas. Mas Bratasena, ini mesin aromatis Mas, tinggal akinya. Awas kuat anu Mas yo, itu putai. Ada misor ya, sama isi ini soalnya. Iya. Ini jauh-jauh Om. Ternyata sistem kerjanya casnya kok udah harus anu sepeda motor lagi ngecas terus gitu. Masih ngerti kan YouTube ya. Tapi kalau kita kecil itu masih sama halusnya ya. Iya, kalau ini aromatisnya halus nanti. Halus, ya. Nanti tonton YouTube-nya di Mansurin Tutorial. Nah. Ini dari Mas dari Bratasena ini. Bratasena ini. Ya, sopo Mas tapi gak ero jenenge aku lali. Aku Bino. Ini tergantung, ini mesin kecil ini dia, nanti dia bisa dipindah-pindah nih, bisa dipindah, kan di rumah punya gerobak nih, tinggal ditempelin. Kalau saya sama gerobaknya 2,5 itu udah gerobak sepeda motor ini. Kalau ini nanti bisa dipindah, kalau di rumah bisa dipindah. Ya, jangan lupa nih Om, harap bisa dong lo lah. Iya, sudah ada akinya, ada cas akinya, tinggal jualan gimana? Jualan ikan ya, balon gas lah Pak. Oh, cocok balon gas gandeng ini. 6 tahun aku Pak jualan balon gas ikan. Oh, ketemu aroma manis gak nang daerah kono? Enak sih kalau rasanya. Tapi udah ditakoni gak ngaku udah. Udah kunang dino gak ngaku. Wah, legit Pak. Makanya aku pertang wae sik gara info iki buka YouTube kayak nang. Lu kunang dino manis. Itu kune anu kalau tanyanya sama pedagang aroma manis gak dikasih tahu. Tanyanya sama saya, belinya di mana gitu. Saya enggak tahu. Sekarang lompe. Om,
YouTube Mansurin Tutorial. Bisa Om. Di YouTube Mansurin Tutorial ada di YouTube. Mas apa? Mas Beno. Mas Beno dari Bratasena. Sama jeng nyupir ya, Mas? Supirnya jeng enom ya, bucang, Pak. Goleknya kira. Jeng bucang. Ini rakitan ke-13 ini. Iya. Kapasitas berapa kilo? Apanya? Ini. Kalau mau buat berkantor. Oh ya, kalau mau ngebut ya 1 kilo paling 1 jam ludes. Berapa kilo? Boleh. Tak pikir sampean gak melok, Mas. Iya, tadi kalau pengen mampir, kalau nginep apa ya? Gak nginep aku jatuh nginep ini kayaknya itu anu kalau nginep udah putih gitu, ini gini ya? Iya warna merah jeruk ini jeruk nih ya? Terus campur lain tadi kan belum ada mesin ya tadi lain kalau anu kan bikinnya dibuka, ini mau tak video kabeh kok tadi nang ngomong kena dibuka ukuran ini konangan loh. Oke, terima kasih. WC? WC? Onok nang jero. Gang apa namanya? Gang apa ya? Kalau masuk sini gang Baroka nih. Depan itu gang apa ya? Lupa saya. Iya, iya, iya. Ayo, sekolah.